di sana sebenarnya, guys. Oke. Oke. Tuh enggak bisa, guys. Enggak bisa, teman-teman. Enggak bisa lewat sana. Oke, lewat sini. Tuh, eh. Wah, Kak Rus. Kak Rus kena genjutsu. Kita bakalan lanjut lagi, guys, petualangan kita di kampung durian runtuh, teman-teman. Dan hari ini lihat Widik, yo Ipin sama Karus ngapain tuh, teman-teman? Kita bakalan coba bermain. Dan untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah, subscribe channel Bleedo Universe jika belum, dan lonceng notifikasinya, dan nyalain semua, teman-teman. Oke, guys. Aduh. Kak Ipin, kalian ngapain? Ini nih Kak Rus nyuruh Ipin belanja terus. Ipin, kamu mau belanja apa enggak, ah? Nanti malam kamu enggak dapat makan, ya. Wah, 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 kau enggak mau belanja, Ipin? Tak mau, tak mau, tak mau. Aku mau main HP terus. Wah, enggak baik, Ipin. Awas ya kau, Ipin. Kakak bakalan enggak masakin kamu. Kakak mau ke pasar dulu. Bye. Wah, kakak. Waduh, Kak Rus mau ke pasar, guys. Nah, Ipin, kau enggak bakalan dapat makan, Ipin. Biarin aja, yang penting aku bisa main HP sepuasnya. Aku nyari WP dulu ya. Dadah Upin. Waduh, nyari WP? Gimana bocah ini nyari WP, teman-teman? Waduh, Kak Rus pergi ke pasar, Ipin malah nyari WP. Waduh, gimana ini, teman-teman? Wah, kalian mau main HP juga? Oh my god. Oke, guys, kita bakalan coba. Ngapain dah sekarang? Ipin sama Kak Rus hilang, teman-teman. Waduh, kita bakalan coba main-main deh, teman-teman, ya, ke lapangan. Kita bakalan lanjut main-main ke lapangan, guys, ya. Apa itu, apa itu? Ya, siapa itu, teman-teman? Ada orang baru di sana. Ya, tapi kok dia bisa loncat-loncat di genteng, teman-teman? Wih, kok dia ninja? Dia ninja. Wow. Wah, di kampung durian runtuh ada ninja, teman-teman. Mantap. Oke, kita bakalan coba lihat ya, guys, ya. Mana dia? Oh, ini, guys. Oh my god. Wih. Oh my god. Eh, itu seperti baju Akatsuki, teman-teman. Mana dia? Kita bakal itu, guys. Wah, itu Akatsuki. Uchiha Itachi. Oh my god, teman-teman. Dia mau ngapain ke kampung durian runtuh? Dia kan orang jahat ya. Di film Naruto, Akatsuki itu jahat, teman-teman. Oh my god, dia ngapain di sini, teman-teman? Oke, oke. Kita bakalan coba pantau terus, teman-teman, ya. Jangan sampai kehilangan jejak, guys. Oh my god, dia ke sana, guys. Dia ngapain deh di sana, guys, ya? Wah. Oke. Wah, dia mau kemana, teman-teman? Oke, kita bakalan coba pantau terus, guys. Wah, woi. Loncatnya tinggi banget, guys. Oh my god. Oke. Dia ke sana, kita bakalan coba ikuti ya, teman-teman, ya. Kita bakalan coba ikuti Akatsuki Uchiha Itachi, teman-teman. Oke, tadi dia ke sini, guys. Dia ke sini ya, guys, ya. Oke. Gimana dia sekarang? Oh, itu dia, itu, guys. Oh, dia ke sana, guys. Oke, kita bakalan coba ikuti, teman-teman, ya. Oh, itu dia, guys. Itu, guys. Woi, hampir aja. Oh, dia ke sana, teman-teman. Woi, dia ke pasar, dia ke pasar. Wah, kita bakalan coba ikuti dia, guys, ya. Oke, kita bakalan coba lewat masjid, teman-teman, ya. Oke. Oh, itu dia. Apa tuh? Ada ular, teman-teman. Oke, kita bakalan coba ngintip lewat sini, teman-teman, ya. Ada apa di sana sebenarnya, guys? Oke. Oke. Tuh, nggak bisa, guys. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa lewat sana. Oke, lewat sini. Tuh, eh. Wah. Kak Rus. Kak Rus kena genjutsu. Oh my god, teman-teman. Kita harus gimana nih? Kak Rus kena genjutsu. Sangat suki. Uchiha Itachi. Wah, pasti dia melihat matanya, teman-teman, ya. Kan Itachi punya mata Sarengan, ya. Rasengan, Sarengan. Oh my god. Dia apain tuh, Kak Rus, teman-teman? Oh my god. Wah, dia melihat kita kabur. Kabur, 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 guys. Dia melihat kita, teman-teman. Waduh. Waduh, Kak Rus dalam bahaya, teman-teman. Kita harus menyelamatkan Kak Rus, ya. Kak. Hilang dia. Hilang, guys. Waduh. Gimana nih? Kita harus cari bantuan siapa? Oh iya, kemarin kan Ultraman berkumpul untuk melawan Akatsuki. Jadi kita bisa menyuruh Ultraman untuk melawan Akatsuki, teman-teman, ya. Oke, 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 oke. Kita bakalan panggil dulu Ultraman, teman-teman, ya. Semoga Ultramannya bisa datang, guys, ya. Oh my god. Kemarin di TikTok rame banget, teman-teman. Kalau Akatsuki menyerang, yang bisa mengalahkan Akatsuki cuma Ultraman. Oke. Di sini kan kita punya teman namanya Ultraman Orb, Ultraman Cantik, Ultraman Dyna, ya, teman-teman, ya. Jadi kita bakalan coba minta bantuan ke mereka, guys, ya. Ultraman! Ultraman, datang Ultraman! Saya butuh bantuan! Ultraman! Ultraman! Oh, Ultraman! Wah, mana dia, guys? Kok nggak ada? Ultraman! Ultramannya nggak datang, teman-teman. Waduh,
Di mana nih? Ultraman! Ultraman! Waduh guys, nggak ada Ultraman. Di mana nih? Waduh, gimana nih? Ultraman-nya nggak datang. Wah, apa jangan-jangan Ultraman-nya sudah tidak ada di sini ya teman-teman? Waduh, Ultraman. Ini siapa nih? Wah, Ultraman datang guys. Ini dia. Ultraman, sini. Oh my god, guys. Wah, Ultraman-nya sudah turun. Wah, Ultraman. Ultraman, tangannya sakit nih. Dude. Gimana? Ultraman, tangan kau kok kecil satu. Wah, gimana nih tangan Ultraman cacat nih? Ultraman cantik juga ada di sini. Ultraman Dyna, kenapa itu tanganmu? Wah, nggak tahu. Saya bakalan coba ulang dulu ya. Aku bakalan terbang dulu. Waduh, coba-coba terbang lagi. Wah, gimana nih? Apakah tangannya sudah benar? Wah, nggak bisa guys. Waduh, nggak bisa, biarin aja. Oh, Ultraman cantik. Kak Ros. Hah? Kak Ros kenapa? Kak Ros diculik sama Akatsuki Itachi. Akatsuki Itachi? Wah, gawat. Kemarin mereka kan baru aja melakukan rapat rahasia. Wah, kita harus membantu menyelamatkan Kak Ros nih, Ultraman Dyna. Betul, ini tangan aku udah sembuh nih ya. Betul sekali. Kemarin Akatsuki sudah rapat rahasia. Sekarang kita perkumpulan Ultraman juga tidak boleh kalah. Kita harus mengalahkan Akatsuki. Jangan sampai mereka berhasil mencari semua biju yang ada di dunia ini. Wah, betul sekali nih. Wah, Ultraman. Itu dia. Itu dia. Jangan lihat matanya, jangan lihat matanya. Jangan lihat matanya ya. Dia bisa menghipnotis kita dengan genjutsu. Betul, jangan lihat matanya. Mata itu sangat berbahaya sekali. Wah, betul sekali. Kita nggak boleh lihat matanya, teman-teman. Mata Akatsuki Itachi. Wah, dia di sana, guys. Oke, kita bakalan coba lihat dari sini. Nah, dari sini bisa ya, guys ya. Nah, itu dia, teman-teman. Lihat, Akatsuki Itachi yang sudah menculik Kak Ros, teman-teman. Gimana nih? Itu dia, guys. Dia lihat matanya merah, teman-teman. Oh my god. Gimana cara mengalahkan dia, Ultraman? Tenang, aku punya jurus rahasia. Ayo Ultraman cantik, kita harus segera mengalahkan Akatsuki Itachi. Ya, betul. Ayo kita serang dia, Ultraman Dyna. Oke, guys. Ultraman bakalan menyerang Akatsuki Itachi. Oh my god. Ayo, woi, Ultraman cantik mulai duluan, guys. Wah, kita harus mencari tempat yang aman, teman-teman, buat mereka bertarung. Wah, lihat, guys. Kemana dia? Kemana dia? Oh, oke. Woi, dia kesini, guys. Ngeri-ngeri. Dia kesini. Kabur, kabur. Oh my god, pertarungan antara dua Ultraman melawan satu Akatsuki, teman-teman ya. Ih, geri guys ya. Wah, Akatsuki Itachi mantap sekali, teman-teman. Dia, Akatsuki Itachi ini punya kelebihan mata Sharingan, teman-teman ya. Karena dia dari klan Uchiha, teman-teman. Dan dia bisa mempengaruhi siapa saja yang melihat mata, teman-teman ya, ke dalam genjutsu, teman-teman. Oh my god, lihat dia. Wih, gila, mantap. Oke, woi, hilang dia. Wah, hilang guys ya. Oke, dan Ultraman meskipun dalam bentuk raksasa tidak bisa mengalahkan Akatsuki, teman-teman ya. Karena Ultraman cuma menarik apa namanya, besar doang gitu loh. Dia nggak punya jurus apa-apa, cuma bisa desah gitu doang guys ya. Oh my god. Oh, lihat. Woi. Oke, sepertinya Akatsuki Itachi tidak tertarik untuk melawan Ultraman, teman-teman. Dia terus kabur dari tadi ya. Oke, lihat guys. Dia terus menghindar dan hari sudah mulai malam ini, gimana teman-teman? Karos gimana nih? Oke ya. Wah, mereka masih terus bertarung, teman-teman. Oke. Ultraman cantik sini. Ultraman cantik. Kalian jangan dilihat Ultraman apa namanya? Itachi. Kak Ros masih belum selamat. Oh iya, Kak Ros, kita harus tolong Kak Ros. Ayo kita cari kemana Kak Ros? Sepertinya Itachi cuma ngulur-ngulur waktu deh. Ya betul sekali. Kita harus mencari Kak Ros. Emang dia diculik di mana, Upin? Di pasar. Oke guys, kita bakalan coba ke pasar ya. Sepertinya Akatsuki Itachi tidak tertarik untuk bertarung, teman-teman. Sepertinya dia hanya tertarik untuk mengulur-ngulur waktu ya. Jangan-jangan Kak Ros mau dijadikan tumbal biju guys ya. Oh my god, teman-teman. Kita bakalan coba cari dia ke sini, teman-teman. Semoga Kak Ros ada di sini. Wah, nggak ada. Tadi di sini dia nyulik. Ini dia. Serang. Serang Akatsuki Itachi, serang. Wah, kabur dia, teman-teman. Oh my god, gimana nih? Gimana sekarang Ultraman? Tadi Kak Ros diculik di sini. Wah, sepertinya aku sudah tidak bisa mendeteksi lagi kemana Kak Ros pergi. Kita harus cari dulu dekat-dekat sini, Upin. Oke, Ultraman. Kita bakalan coba cari Kak Ros. Jangan-jangan Kak Ros disembunyikan di daerah sini, teman-teman ya. Oke, mana dia? Wah, tidak ada, guys. Oh my god. Ultraman, hilang, guys. Oh my god. Tadi Akatsuki Itachi ada di sini, teman-teman. Oke. Kita bakalan coba lihat-lihat lagi, guys ya. Oh my god, teman-teman, ini sangat ngeri. Ini dia. Wah, dia bisa teleport. What the heck? Wah, gila. Gimana ini? Kak Ros nggak ada di sini. Waduh. Oke,
kita harus hati-hati guys. Jangan sampai Akatsuki Itachi bisa menggunakan Kak Ros sebagai tumbal biju teman-teman ya. Ya ada ular, ada ular. Ada ular guys, ada ular guys. Oh mati ke ular ya. Oke, mati ke ya. Oke guys, kemana dia? Mana dia Akatsuki Itachi dulu guys ya? Tidak ada di sini dia. Ini dia. Lihat teman-teman, jangan lihat matanya ya. Pokoknya kalau kalian melihat Akatsuki Itachi, jangan lihat matanya. Wah, gimana nih? Oke, gimana dia guys? Gimana dia? Oke, kita bakalan coba ke lapangan teman-teman ya. Ayo Ultraman, kita ke lapangan. Sepertinya Kak Ros sudah tidak ada di sini. Oke guys, kita bakalan coba pergi ke lapangan ya. Karena Akatsuki Itachi selalu menghalangi kita teman-teman. Sepertinya dia tidak mau kalau kita mencari Kak Ros guys ya. Wah, jangan-jangan Kak Ros nanti di... Ini dia kabur. What the heck? What the heck? Gimana nih teman-teman? Wah, ngeri banget dia. Di mana-mana teman-teman? Gimana nih? Ultraman. Lihat Ultraman Dyna sudah menghalangi dia tapi tidak bisa teman-teman. Oh my god. Oke. Oke, gimana caranya nih? Kita bakalan coba panahin dia guys ya. Tidak ada. Mana dia? Sudah malam nih. Sudah malam tidak ada. Oh my god. Gimana nih Ultraman cantik? Sepertinya dia terlalu kuat, Upin. Meskipun aku sudah ada di mode besar, tapi dia punya banyak kekuatan untuk melawan kita. Terus gimana sekarang? Masa nanti kalau Akatsuki semuanya kesini? Woy, ini dia. Ini dia. What the heck, mana dia? Oh my god guys. Langsung hilang begitu saja di depan mata. What the heck? Lihat, sepertinya dia tidak mau melawan kita ya. Ini dia. Oh my god. Gimana sekarang Ultraman cantik? Aku udah capek. Sepertinya dia sengaja mengulur-ngulur waktu. Jadi sekarang kita harus bersiap-siap aja Upin. Nanti gimana kalau semua Akatsuki ngumpul di sini? Nah, itu menjadi pertanyaan buat kami para kaum Ultra. Gimana kalau semua Akatsuki bergabung dan mendapatkan jubi? Sedangkan kita para Ultraman tidak punya jurus rahasia seperti mereka. Iya sih, Ultraman kan cuma menang besar dan punya jurus laser teman-teman ya. Dan sedangkan Akatsuki punya banyak genjutsu dan jurus-jurus. Dan dia juga punya binatang Kuchiyoshi. Gimana cara mengalahkannya? Kami akan berunding dulu melakukan rapat rahasia bersama para Ultra. Jadi kamu tunggu di sini ya Upin ya. Wah, kalian mau ninggalin kita? Jangan pergi dulu. Wah gila guys. Wah, Akatsuki Itachi di sana guys. Jangan sampai dia menculik kita dan di teman-teman. Kita harus pulang. Wah, gimana nih? Ultraman Dyna dan Ultraman Cantik tidak bisa. Ini dia. Kenapa dia bisa ada di sini? Kocak kayak hantu teman-teman. Oke. Wah gila. Oh my god teman-teman. Gimana nih? Ultraman Dyna dan Ultraman Cantik tidak bisa membantu kita mengalahkan Akatsuki Itachi. Wah, gimana teman-teman? Kalian coba bantu kita ya. Kak Ros juga diculik sama Akatsuki Itachi teman-teman. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan Akatsuki itu kayak hantu teman-teman. Dia ada di mana-mana. Oh my god, sampai jumpa di video besok ya teman-teman. Dadah.